guys, balik sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini sebenarnya tuh ini tuh adalah opening video yang kemarin udah sempat aku syuting, cuman belum aku upload ya guys ya. Nah jadi di video kali ini tuh aku lagi main ke rumah Apanji, dan sebenarnya Apanji tuh bikin suatu challenge yang katanya itu tuh swimming kura-kura. Jadi nanti ada kura-kura yang bakal kita ambil ke dalam suatu kolam, karena Apanji juga punya kolam kan di sana. Kolam kayak aku kayak gini guys, ini ada kolam kan, aku juga di sini ya. Lagi diisi ini kolamnya edit, lagi diisi guys. Ini agak butek soalnya tadi baru kita kuras ya. Cuman tadi pagi itu coplok si pipanya, makanya ini airnya jadi butek guys. Ya pokoknya Apanji juga punya kolam mirip-mirip kayak gini, tapi malah kolamnya lebih gede dan dikhususkan buat hewan. Bahkan di kolam itu tuh benar-benar nggak ada kaporitnya bro, sama kayak di sini sebenarnya. Ini juga harusnya udah jernih, orang baru di kuras kemarin kok. Tapi karena ada insiden malam, alhamdulillahnya nggak ada korban sih. Akhirnya dia butek lagi. Nah jadi si Apanji tuh kan bikin challenge ke swim kura-kura. Nanti itu ujung-ujungnya kita bakal masukin Odi gitu kan. Karena kemarin Odi juga sempat kita bawa, walaupun nggak kita kontenin juga. Karena ternyata kontennya nggak ada Odinya gitu guys. Ayo waktu aku masuk, tiba-tiba dimasukin garaga tuh kemarin. Aku agak kaget juga kan, karena memang waktu dimasukin garaga tuh aku nggak siap. Terus kan di kolam yang namanya juga ya, pergerakan kan agak susah nih. Jadi aku juga agak deg-degan kan. Tapi alhamdulillahnya masih ada di sini guys. Kenapa-napa berarti. Dan ya challenge-nya lumayan seru. Cuman ya di challenge itu kayaknya aku nggak akan lagi-lagi sih. Kalau misalnya kayak gitu takut juga soalnya ya. Cuman karena ada Apanji juga, karena Apanji ini kan memang sudah profesional ya guys ya di bidangnya, dan dia mungkin bisa komunikasi dengan garaga, nggak tahu ya. Kemarin itu maksudnya kayak garaga tuh bener-bener oh ya kayak bisa diatur aja gitu loh sama Apanji tuh. Aku juga nggak ngerti, pokoknya teman-teman mah jangan ngikutin, karena ya teman-teman nggak kayak Apanji. Mungkin Apanji mah udah ada sesuatu yang memang dia pelajari dari jauh-jauh hari, bahkan dari kecil gitu kan, bahkan udah berteman sama garaga, udah berteman dengan ular. Jadi kalau dia mah udah punya feel gitu kan, bahkan refleksnya juga bagus banget ya Dit. Misalnya ada sesuatu nih, dia langsung bisa tangkis kayak gitu tuh. Memang kalau Apanji udah punya hal-hal seperti itu. Nah buat teman-teman nih kayak aku juga nih, jangan sampai lah ya kalau misalnya ngelamuin ular yang kayak gimana-gimana, mau berbisa ataupun tidak berbisa, kalau menurut aku mah mending dijauhin aja, apalagi buat teman-teman yang nggak ngerti gitu kan. Takut tadi pikir kita nggak berbisa ternyata berbisa, nanti kepacok aja kan, fatal. Intinya sih kayak gitu guys. Nah buat videonya langsung aja kita lihat ya guys ya, kemarin aku ngapain aja sama Apanji guys nih. Jadi ini dia videonya. Tolong, beneran tadi si Alek bilang itu ada kura-kura kan di kolam renang, ada lepas dari kolam situ. Terus ini deh Iqbal. Assalamualaikum teman-teman. Ini masih ada Iqbal istirahat hari ini di rumah. Tadi habis nge-review banyak hal di sini. Cuma aku mumpung ada Iqbal, Alek tadi bilang itu kura-kuranya lepas, kura-kuranya itu di situ. Kalau bisa kali tangkap sendirian bisa, Iqbal. Saya minta tolong Iqbal buat bantuin mewak, guru nyemplung kan? Bisa sih, sama Alek bareng ya. Kita bawa baju ganti juga. Ah, mau bawa sih, bawa baju ganti kayak gitu mah. Alek juga nih ikut nih. Iya, Alek yang ikut, bawa sini yuk. Alek ikut, itu aku udah cukup tuh, itu lalu lah. Ayo bang, saya bawa sini. Bantuin aku jadul. Aman? Saya gak mau ambil dulu cair kan, no? Cairan. Oke. Ya, saya ngambil cairannya dulu. Kue naon nih kan? Hah? Kue naon? Brazil. Oh iya deh. Kayaknya aku ngambil sarirnya bener. Mungkin HC soalnya. Kabur lah, bener lah. Namanya siapa? Ini kecil lumayan deh. Saya kepung. Kita tinggal deh. Susah lah bener. Oh,
swimming sama garaga. Tadi mau ngomongin pura-pura. Tiba-tiba ya garaga. Awas ini kita berenang. Adi, awas anak ke dia. Tapi dia emang suka berenang di sini kan? Suka berenang di sini. Ya, kan? Kolam berenang garaga. Bukan buat orang ini sebenarnya. Buat garaga. Tapi aku nggak punya deket-deket. Gak apa-apa, tuh garaga tuh gak mau berenang dia ya, garaga ya. Garaga mau berenang. Garaga mau berenang juga. Mau berenang garaga. Gak gitu. Kalau berenang kayak gini, dia suka masuk juga kan berarti nggak ada? Apa teh? Si garaga suka masuk sini kan berarti kan? Masuk itu sudah ada masuk tuh. Cuma ada ini nih, ada untuk rokok dari tas gue kayak gini. Sini kita ambilin dulu. Ya ada masa nyantai, eh. Nyantai. Udah biasa kayak gini. Tetap ya misi kita pura-pura ya. Mana pura-purana, mana pura-purana? Mana pura-purana? Dek, ini teman-teman. Aduh, apa pura-purana? Enggak. Ini, ayo nih. Nih, coba. Ayo, toh, ambil. Ah, kabur ke sana. Ah. Aduh, itu udah mulai masuk. Kom ya. Ayo. Oh. Aduh, ah. Ah. Awalnya cuma ngambil tapi pura-puranya itu nggak tahu. Emang pura-puranya di situ, ah masalahnya aku tuh pengen nyamperin. Wah, apa tuh? Apa juga aku dapat? Ini mah enggak sih, berarti sih, eo, bohong sih. Apa sih? Pura-pura apaan itu kenapa dikeluarin kayak gitu? Emang garaga teh, jadwalnya mandi hari ini, bener gak, Rek? Bener. Jadi sekalian ngambil pura-pura, sekalian swimming sama garaga. Swimming sama garaganya mah diomongin. Aku kan bawa otter, kita berenang sama otter. Tinggal aja garaga aja, mau sih hari ini, sudah marah Rek. Ya, kita berenang sama otter, kalau berenang sama otter, mas saya berani, ah. Ayo, sama garaga mah, tuh sian, ah. Aduh. Ini mau apa cara lagi? Besokan. Kamu beneran ya ternyata. Ini apa ini ya? Aku udah dapat sih ini pura-puranya sih. Garaga cina. Aik mah berani tuh cina. Nangan cina. Aku berani dikit tapi gak mau deket. Dikit bukan deket. Kalau dikit bisa. Kalau deket tahu. Tadi kayak deket banget deh. Kalau aku mau ngambil pura-pura tahu depan muka aku banget ah. Iya, garaga itu harus berenang, karena kan dia gede banget. Kalau terus jalan kanan dia pegel. Kalau berenang dia bisa babatek gitu loh. Oh iya. Gitu. Ini gede banget sih, ada 5 meter ya ini ya? Ini ada. Garaga tahu. Swimming garaga. Garaga swimming. Ayo mas, ini ada garaga berenang juga. Santai dulu ah. Aduh, swimming garaga itu, ya. Ini tuh suka kita lakuin karena posisinya jadi kegiatan rutin di sini. Kegiatan rutin ya. Ah, jadi kalau berenang itu saya garaga juga ikut berenang lain juga ikutan. Oh, swimming. Berarti enggak cuma garaga biasanya. Bukan, ya. Ayo, ah, ini garaga aja ya. Dia. Santai.
Hati-hati ya. Kan jalan-jalan kan bisa keliling sama jalan-jalan. Nggak pernah bayangin sama nggak pernah nyangka sih. Dan jalan pernah ada juga ya bisa swimming sama garaga ya Pik ya. Ini kebetulan aja dia datang pas jadwal dia mandi. Pas banget ya. Pas jadwalnya pas emang tuh. Hai bro. Halo, hormat. Garaga. Formalnya, kak kurang banyak. Bannernya. Berarti kan kayak gitu lah. Tembungan. Ayo, ayo, ayo. Streaming sama kalian. Boleh lah, streaming aja. Tapi jangan deket-deket lah. Dikit-dikit aja. Wow. Deket-deket lah. Takut asli lah. Saya gak pernah nyangka seumur hidup nih berenang sama King Cobra. Garaga streaming lagi. Aduh, ampun. Tapi emang refleksnya. Tapi pernah lagi gara ya? Ini pas bias agak tiris ya? Tiris ya? Tapi pernah arah sana yuk. Sekali lagi, pernah? Ya, pernah. Enggak. Oh, gila ini. Ah, pernah naikin kobra enggak? Ekornya pernah. Nih. Wah, itu kobra harga. Naik ora ini. Ya, deg-degannya masih sampai sekarang enggak? Hah? Deg-degan sampai sekarang? Itu biasain aja. Emotional, damn it. Biasain ya. Kayak kejadian naik kayak gini dah. Sekali-kali kan kita harus uji adrenalin. Adrenalin ya? Oh ya, gara-gara ya. Ayo berantai cerah tuh. Ayo Iqbal buru tuh ya, jangan gara-gara berenang tuh. Ayo, ya. Ayo itu ya, disamperin gara-gara ini. Gara-gara nyamperin awis ya Iqbal awis. Tuh. Adiyo cerah Iqbal berenang tuh cerah tuh. Kalau dari usia ini udah berapa tahun lah kira-kira? Gara-gara sekitar 20 tahunan. Oh, pengen di situ mah. Oh, ini ekornya ya. Udah cukup sih, ah udah cukup lah, makanya gak mau, ekornya aja. Nah gitu Aikbal, kalau di sini gimana ngelawat hewan itu biar apa ya, hewannya sehat total. Total ya? Oh, kalau menang kita pakai buat berlambat bareng sama hewan, kadang-kadang hewannya awet sih. Oh iya? Dia juga nanti cerita sih. Nanti dia cerita sama gitu. Bersih juga ya, ya kalau misalnya kena air gitu ya. Iya makanya. Karena kalau misalnya di kandang aja kan kena pipis, gimana mungkin bersing gitu ya. Mungkin ini buat bola, buat dia merenggangin otot. Oh iya. Jadi juga kan kalau misalkan berenang gitu. Ini kan ada filternya juga kan, maksudnya airnya bermuter. Airnya bersih juga sih, muter. Dan posisinya untuk hewan pasti sehat. Kalau juga cuma garaga, ada ular-ular lain juga yang kadang-kadang termasuknya lagi. Ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Seminggu sekali. Enggak semua langsung. Ini kebetulan banget loh si Aibal ya. Enggak ada waktunya sih. Oh, ada waktunya ya. Tapi bilangnya tadi, rencananya mah aku kira tuh terbenam semua otak. Karena aku mau waktunya tuh. Mau berapa? Ya, tapi kan ini. Tapi ini mati banget mandi ya. Aduh, ya ampun. Tapi ini kita ada eksklusif. Lebih bagus sama negara ada atuh. Iya sih, bener sih. Mental aku gak siap ya. Oke. Buat teman-teman, challenge nih. Siapapun, dream team kek. Ayo, siapa yang berani? Swimming garaga, gue tantangin semua kreator. Aku gak berani, cuma di prank doang, guys. Gak tau kenapa ya. Gue open. Gue open sekarang, jadi turunnya kan kita privat ya. Cuma gue udah diskusi sama teman-teman konservator lain. Kita kalau misalkan kena posisinya perawatan, ini kan shelter. Gak masalah sih, yang penting keamanan teman-temannya kejamin. Siapa yang berani? Gue yang jamin aman atau enggaknya. Baru ada yang mau enggak berenang sama garaga? Balik segala lagi ya ntar ya. Udah deh, sekali aja dah. Ampun guys. Nah jadi kayak gitu guys videonya ya, agak deg-degan kan. Awalnya aku kira Odi yang mau masuk.
malah garaga yang masuk. Cuman memang ada jadwal mandinya gitu guys. Ya sama kayak hewan-hewan aku yang ada di sini juga, ada jadwal jemurnya, ada jadwal makannya. Nah, ya, memang di sana juga ada jadwal mandinya karena ya kita akuin aja lah, namanya juga ular, dia tuh cuman diem di satu tempat yang kecil. Bahkan kalau misalnya orang-orang lain nih pelihara ular, kadang-kadang tuh cuman ditaruh di kontainer kecil lah, kalau enggak cuman ditaruh di kayak apa ya, terarium-terarium yang istilahnya kecil lah dibanding badan dia yang bisa bermeter-meter gitu kan. Nah, memang ada satu hal yang memang kita harus akuin, kayak berenang supaya dia tuh bergerak terus guys. Ya namanya orang nggak gerak ya, kayak kita aja nih diem doang, kalau nggak jarang gerak badannya tuh nanti otot kita tuh bakal atrofi, bakal mengecil gitu ya. Mungkin untuk hewan juga sama, kalau misalnya dia nggak gerak itu tuh bakal atrofi juga. Selain itu juga kan mandi ngebersihin badannya, karena memang kalau ular kan kata aku juga kan di tempatnya mungkin kecil, dia kalau pipis lah, kalau ee lah, kalau apapun itu di sana kadang-kadang dibersihin tapi ada yang nempel-nempel di badannya. Nah, berenang ini juga bisa membantu untuk membersihkan guys. Jadi ya wajar sih untuk ngemandiin, dan memang lagi jadwal yang mandiin aja. Mungkin kalau besok-besoknya lagi juga bakal ada yang dimandiin ya, walaupun bukan garaga kayak gitu. Yang pasti itu pengalaman yang sangat amat seru, yang sangat amat tidak terlupakan dan tidak ingin diulang. Mungkin Adit pengen, Dit. Kemarin di sini aku ya, Dit ya. Aku kan kemarin itu kacamata tuh. Waktu buka kacamata kan baru ngelihat udah ada di sini cuy, tapi alhamdulillahnya kita punya agility yang sangat yang sangat baik nggak sih ya, alhamdulillah masih diberikan keselamatan ya guys ya, kayak gitu ya. Nah, oke, jadi mungkin kayak gitu aja video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Terima kasih juga buat Apanji untuk pengalamannya, sangat amat tidak terlupakan pokoknya ya. Dan jangan lupa juga nih Apanji, kalau misalnya ke Bandung jangan lupa buat mampir ke rumah aku ya guys ya. Oke, kayak gitu, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye, thank you guys.